Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua BKMT Provinsi Riau Ibu Dr. Anda Hajah Septina Primawati MM, Ketua Majelis Dakwah Islamiyah yang juga anggota DPRD Kota Pekanbaru Al-Mukarram Buya Tarmizi Muhammad, Ketua BKMT Kota Pekanbaru Ibu Hajah Nur Hasanah. Hadir pula bersama kita di tengah kesibukannya Bapak Camat, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, Ketua Masjid, Bapak Imam, hadirin hadirat, ibu-ibu, ketua-ketua, anggota-anggota, pengurus BKMT se-Kota Pekanbaru. Semuanya insyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuan Ki Indragiri orangnya hebat dan top, saya tak bisa berdiri karena muka mesti nampak di laptop. Ini sekarang sedang ini zoom ini zoom. Jadi muka ini mesti di sini. Ha. Sebetulnya tadi mau berdiri di sini, tapi ini zoom. Ini yang di alam gaib ini mesti jadi sapo. Kalau ibu-ibu BKMT dituduh sesat, marah tak? Marah. Sepanjang tahun ibu berapa kali disesatkan orang? Dari awal tahun dulu. Awal tahun Muharram BKMT menyambut satu Muharram. Ya kan? Menyambut satu Muharram itu sesat. Pakai hadis pula itu, wa kullu bid'atin dhalalah. Dhalalah itu kan sesat tadi. Yang membuat acara BKMT, penceramahnya dari MDI. Hah? Buya Tarmizi Muhammad sesat. Ibu BKMT sesat. Jadi uang kau serumah kau sesat. Habis bulan Muharram, Safar Rabiul Awal, apa oleh acara? Maulid. Maulid sesat. Kullu bid'atin dolala, kullu dolalatin finna. Siapa yang menyambut satu Muharram sesat. Maulid Nabi sesat. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Apa dibuat Sya'ban? Nisfu. BKMT membuat nisfu Sya'ban sesat. Habis nisfu Sya'ban menyambut Ramadan, berkumpul di masjid, bermaaf-maafan, penceramah dari MDI, sesat. Masuk bulan Ramadan, 17 Ramadan, apa acara? Nuzul Quran, sesat. Berkumpul-kumpul di masjid ceramah, BKMT membuat Nuzul Quran, sesat. Dolalah. Dah berapa kali selesai? 5. Masuk Idul Fitri, apa acara? Halal bihalal, sesat. Yang ketujuh tak jadi sesat, acara melepas jamaah haji karena covid. Untung datang covid. Kalau beginilah kehidupan kita di Pekanbaru, hancur Kota Pekanbaru. Maka saya senang sekali hari ini hadir semua. Pak Camat hadir, Babinsa hadir, Babin Kamtipmas hadir, Buya kita yang sekaligus anggota dewan hadir. Maka mesti dibuatkan butiran-butirannya supaya kita di masjid di Pekanbaru tidak saling menyesatkan.
Abdul Somad ini sesat. Kenapa BKMT mau mengundang? Mau dengar ceramah yang bilang Abdul Somad sesat? Mau. Dongau elok-elok, ya. Apa? NU firqah dhollah. Apa arti dhollah? Sesat. Muhammadiyah firqah dhollah, sesat. Jamaah tabligh firqah dhollah, sesat. Pak Babin Kamtibmas, tolong nanti kumpul Pak Babinsa, buatkan butiran-butirannya bersama wali kota, gubernur, forum komunikasi pimpinan daerah, butiran-butiran untuk menjaga kedamaian di kota Pekanbaru. Kalau tidak nanti orang bertinju-tinju di masjid. Ini kalau saya teruskan isi ceramah nih, Perti sesat, Al-Wasliyah sesat, ujungnya, maka tak saya teruskan, nanti ujungnya saya emosi, saya banting handphone nih. Abdul Somad sesat, bodoh. Nanti saya kirimkan linknya, ibu tonton sendiri dulu. Janji, handphone jangan nyompeh lah. Nah, saya dikasih judul hari ini adalah kita perkokoh akidah Islamiyah, kita perkuat ukhuwah Islamiyah, wathaniyah, serta cegah aliran sesat. Kalau kita berbeda pendapat, tidak mesti orang itu menjadi sesat. Saya sholat taraweh 20. Apa dari tadi mau moto-moto? Duduk. Ayo tadi mau moto-moto sekali. Foto. Taulah ibu-ibu di belakang ini. Tua-tua. Moto sekali cukup. Sampai mana tadi? Hilang apa kalau emosi itu hilang? Hah? Ambo sholat tarawih 20 rakaat tambah witir 3. Jadi berapa? 23 rakaat. Ambo dapat jadwal sholat di Masjid Akramun Nas Undri. Itu tarawihnya ompe 3. Jadi seboleh rakaat. Karena berbeda pendapat, apakah ambo katakan yang ompe 3 itu sesat? Iko kan perbedaan mazhab. Iko kan perbedaan pendapat. Jangan gara-gara berbeda pendapat lalu merembet ke berbeda pendapatan. Lalu saling menyesatkan. Pembahasan yang pertama adalah siapa yang punya otoritas, punya legalitas yang boleh menyesatkan, mengatakan ini sesat, ini tak sesat. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ada lagi ini? Tidak ada. Setelah meninggal Nabi Muhammad, maka pewaris Nabi adalah al-ulama warasatul abya. Mengurus negara itu sultan, mengurus agama itu mufti. Sultan Siak, Sultan Indragiri, Sultan Pelelawan, Sultan Riau Lingga. Empat sultan Melayu yang besar di Riau. Di Sumatera Utara empat lagi sultan Melayu. Melayu Langkat, Sultan Melayu Deli, Sultan Melayu Serdang, Sultan Melayu Asahan. Di atas Sultan Aceh yang terkenal Sultan Iskandar Muda. Sultan ini mengurus negara. Yang mengurus agama diberikan kepada mufti namanya. Orang yang berfatwa, nama orang yang berfatwa itu mufti. Yang mengeluarkan fatwa. 1946 Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka 45, kerajaan-kerajaan Melayu menggabungkan diri ke NKRI, termasuklah Kesultanan Awak Siak. 1946
Sultan yang terakhir, Sultan Sarip Kasim II, menyerahkan kedaulatan, maka kita tidak lagi kerajaan Siak, itu masa lalu. Sekarang kita adalah negara kesatuan Republik. Karena Sultan tak ada, mufti pun hilang. Tak ada lagi mufti Siak, mufti Indragiri, mufti Pelalawan, mufti Riau Lingga. Yang muncul ke permukaan adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Yang paling tua Muhammadiyah, berdiri tahun 1912. Yang nomor 2 NU, 1926. Yang ketiga Perti, 1928. Yang keempat Al-Wasliyah, 1930. Yang lain-lain ada, tapi yang muda ingat. Kalau ormas-ormas ini nanti saling berkonflik, berkelahi, umatnya bingung. Maka perwakilan dari Muhammadiyah, perwakilan dari NU, perwakilan dari Perti, perwakilan dari Persis, perwakilan dari Al-Irsad, perwakilan dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah, perwakilan dari Al-Wasliyah, perwakilan-perwakilan ini duduk bersama, disebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang duduk di MUI itu adalah perwakilan-perwakilan dari ormas-ormas. Makanya dia disebut Majelis Ulama Indonesia. Sekarang, setelah Kesultanan tumbang, kita tak punya mufti. Pertanyaannya, siapakah yang punya otoritas untuk menetapkan sesat tak sesat? Majelis Ulama Indonesia. Diingat elok-elok, ini nanti keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Badan Kontak Majelis Taklim. Ini saya ceritakan alurnya dari pangkal. Nanti tiba-tiba orang bertanya, apa kapasitas MUI? Apa otoritas MUI? Ibu sudah bisa jelaskan. Sudah dijelaskan Ustaz Somad kemarin, kenapa MUI yang punya otoritas? Panjang sejarahnya dari mulai sejarah Melayu. Saking panjangnya, ambo pun tak ingat. Tapi insya Allah ceramah hari ini direkam. Ini Zoom ni direkam. Tuh, this is meeting is being recorded. Tertulis di siko. Pertemuan meeting ini direkam. Nah, itu bahasa awaknya. Go eat, leave meeting. Apa dipicit kau? Oh, toilah, go eat, ini toilah. Ha. Terjemahan. Kalau leave meeting katanya, poya wak dari siko, berarti leave meeting. Kalian bahasa Inggris mesti bisa, tapi bahasa kampung jangan hilang. Ini mentang-mentang sekolah, balik ceramah pakai bahasa. Adapun dekadensi dan supremasi, menganggu kampung awak. Ini penting, ini komunikasi. Tinggal awak di bumi Melayu, bahasa awak. Ambo kalau di tompe awak, bahasa awak. Tapi kalau ambo diundang ke daerah Tran, di Rokan Hulu, ah lain. Pripun kabare bapak ibu api. Muka-muka sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Itu namanya komunikasi dakwah. Tak perlu saya ajari. Orang BKMT kok, Badan Kontak, tidak ada hubungannya sama PLN. Sebab kontak itu maksudnya koordinasi.